Rancangan Kejaya kali ini berada di kumpulan Karang Kraf Sdn Bhd. Kita akan sama-sama meneroka satu kejaya di dalam bidang penerbitan majalah, iaitu pengurus besar penerbitan. Untuk mengetahui dengan lebih lanjut lagi tentang kejaya tersebut, saya akan bawa anda semua melihat dengan lebih dekat lagi kejaya sebagai pengurus besar penerbitan. Secara umumnya, tugas sebagai pengurus besar penerbitan ini ialah merangkumi keseluruhan tugas-tugas penerbitan dalam kumpulan Karang Kraf, iaitu daripada peringkat mencari bahan di peringkat editorial sehinggalah majalah itu dipasarkan. Jadi saya akan memantau tugas pelaksanaan tugas tu sehinggalah terhasil sebuah majalah. Jadi ia meliputi jabatan saya ini meliputi unit editorial, unit grafik dan juga unit foto. Di bawah unit editorial terdapat 25 unit tersendiri, iaitu yang di mana setiap majalah diterbitkan. Makna 25 unit ni diketuai oleh 25 orang editor yang setiap seorangnya bertanggungjawab ke atas sebuah majalah. Jadi satu majalah tu dianggotai oleh editor dan juga wartawan. Jadi mungkin ada 5 orang wartawan, 10 orang, bergantung kepada jenis majalah dan ketebalan majalah, kekerapan majalah. Jadi sebelum sesebuah majalah itu diterbitkan, setiap editor ni adalah bertanggungjawab untuk menyediakan konsep. Dia akan berbincang sama saya sebagai pengurus besar penerbitan dan juga editor kanan yang menyelia setiap editor ni akan berbincang mengenai konsep sesebuah majalah tu. Dari segi kulit depan dia, macam mana yang kita nak paparkan, dan pengisian dia, berapa muka surat, jenis kertas yang nak digunakan. Dan selepas tu, selepas semua dah ditetapkan, baru kita mula mencari pengisian. Maksudnya kita akan berdasarkan pada konsep yang kita dah tentukan, kita akan mengerahkan wartawan-wartawan ni untuk mencari bahan-bahan yang akan diisi dalam ruangan yang telah ditetapkan. Misalnya untuk majalah pengantin, kita akan mencari siapa dia juruandam, pakaian siapa yang nak paparkan dalam majalah ni, siapa yang kita nak wawancara. Jadi ia mempunyai ruang lingkup yang sangat luas. Setelah konsep majalah, konsep sesebuah majalah tu ditentukan dan dipersetujui oleh semua peringkat lah, maksudnya peringkat lembaga pengarah, peringkat editorial, dah dipersetujui, kita akan mulakan tugas mencari bahan. Jadi editor akan memberikan bahan, memberikan tugasan kepada wartawan-wartawan di bawah seliannya untuk mencari bahan-bahan yang telah ditentukan. Okay. Dan kemudian bahan-bahan ni akan dihantar ke bahagian grafik. Dan tugas grafik pula yang akan membuat reka letak, macam mana sama ada gambar tu nak dibesarkan ke, nak dikecilkan ke, nak dibuat satu muka atau dua muka. Jadi grafik akan membuat reka letak, dan inilah hasilnya selepas dibuat reka letak. Misalnya kalau dari segi baju macam mana, latar belakangnya macam mana, dan letak teks ni macam mana. Misalnya begini. So ini adalah hasil kerja, gabungan kerja banyak pihak, daripada wartawan, juru foto, pemilik butik dan model, dan disempurnakan oleh pereka letak. Dan selepas dah siap semua ni, dibuat di komputer. Kita menggunakan 100% digital, ya, kita menggunakan komputer. Dan proses tu berterusan ke bahagian pemisah filem, dan kita akan buat filem, kita akan menghasilkan filem dan dihantar ke bahagian pencetakan.
Selepas dicetak di jilid, inilah hasilnya dan kita pasang. Dan selepas dihasilkan sebuah majalah, saya akan membuat postmortem bedah siasat majalah ni, ya, untuk melihat kemungkinan ada kesilapan, benda yang tak sepatutnya dikeluarkan secara tak sengaja. Mungkin gambar tu tersilap, atau dari segi nama tersilap, atau dari segi gambar tu mungkin gambar masakan tersilap beberapa gambar makanan lain, ya, ataupun dari segi silap muka surat atau kesilapan iklan. Jadi benda ni saya akan melihat daripada muka pertama, dari segi penghasilan gambarnya, mungkin kesilapan dari pihak pencetakan membuatkan warnanya tidak naik, atau mungkin ada yang tak kenalah pada sesuatu majalah. Jadi saya akan buat satu laporan mengenai bedah siasat saya ni, dan saya akan mentangkan dalam mesyuarat mingguan. Jadi benda ni akan dijadikan sebagai panduan supaya dalam keluaran akan datang kesilapan serupa tidak akan berlaku. Banyak perkara menarik yang boleh ditemui sekiranya kita menceburi bidang kewartawanan. Antaranya, kita mendapat input baru setiap hari, setiap kali kita menjalankan tugasan. Kita dapat bertemu dengan orang yang berbeza dari pelbagai bidang, pelbagai latar belakang, daripada golongan yang kaya sehingga golongan yang miskin. Dan kita juga dapat mencuba sesuatu yang baru sebelum orang lain dapat mencuba. Apa juga kejayaan yang kita cuburi mempunyai cabarannya tersendiri, dan kejayaan ini tidak kurang bezanya cabaran yang terpaksa dihadapi oleh setiap pihak yang terbabit. Yeah? Dengan ada cabarannya, barulah kita mengetahui kelemahan dan kekuatan yang kita ada. Jadi kita boleh perbaiki kelemahan dan memperkuatkan lagi kekuatan yang kita ada supaya kita dapat meningkatkan produktiviti. Antara cabaran yang dihadapi ialah untuk memastikan semua proses berjalan lancar dari peringkat editorial, maksudnya daripada peringkat mencari bahan sehinggalah proses menyiapkan sesebuah majalah. Kerana apabila kita terlibat dalam bidang ini, kita tidak bekerja sendiri. Ia melibatkan pelbagai pihak di sekeliling kita. Jadi, jika salah satu daripada pihak itu gagal atau kita tidak mampu untuk menyiapkannya, jadi kita akan menghadapi masalah. Okay, untuk menempatkan sesebuah majalah di pasaran juga adalah satu cabaran yang besar. Kerana mau tak mau kita terpaksa berhadapan dengan pesaing. Okay? Jadi cabaran ini seperti yang saya kata tadi, bukan hanya dihadapi oleh pihak editorial atau pihak grafik atau pihak foto. Ia adalah satu kerjasama yang yang perlu dihadapi oleh semua pihak. Maknanya setiap satu cabaran tu perlukan kerjasama yang erat, satu teamwork yang kukuh bagi menjayakan sesuatu kerja, sesuatu tugasan yang diberi. Okey. Dan ini menjadi satu tanggungjawab yang besar yang perlu dipikul oleh setiap orang yang menyertai atau menceburi bidang kewartawanan. Okey, dunia penerbitan ni mempunyai persaingan yang sangat besar, bukan sahaja di kalangan penerbit majalah tempatan, malahan persaingan daripada penerbit antarabangsa, majalah-majalah dari luar negara yang kita import, dan juga yang sekarang ni yang terkini, penerbit di internet. Sebab internet pun ada majalah online. Jadi kita di kumpulan Karang Craft mempunyai 25 buah majalah, dan kita meliputi semua peringkat daripada kanak-kanak, remaja dan dewasa. Sama ada remaja yang masih bersekolah, bujang, golongan remaja, lelaki, wanita berkarier, keluarga dan mereka yang ingin berkahwin. Jadi kita ada majalah untuk semua peringkat umur. Dan ini pula meliputi semua kategori, misalnya keibubapaan, kategori kekeluargaan, kategori remaja, kategori hiburan dan juga untuk akademik. Kita menerbitkan semua jenis kategori yang ada dalam majalah. Jadi maknanya kita terpaksa bersaing hebat dengan penerbit-penerbit tempatan untuk menghasilkan majalah yang terbaik
Jadi kita nak menjadi yang terbaik antara yang terbaik. Okey. Jadi setiap oleh kerana setiap majalah kita mempunyai pesaing dalam dalam pasaran, karyawan yang bertugas untuk setiap majalah, maknanya editor, wartawan, bahagian grafik, bahagian foto, mempunyai satu tanggungjawab yang besar untuk memastikan bahan yang kita persembahkan dalam majalah ini adalah bahan yang terkini. Kita sentiasa peka dengan perkembangan semasa. Kita tahu apa yang dikendaki oleh pembaca, dan juga kita memaparkan teknik-teknik terkini dalam grafik. Yeah, sebab kita tak mahu ketinggalan dalam bidang grafik. Jadi kita tak nak hanya majalah itu mempunyai informasi semata-mata. Jadi kita nak gabungkan informasi, gambar-gambar yang menarik, teknik-teknik fotografi, teknik-teknik grafik yang menarik. Jadi dengan cara ini kita akan berada setanding dengan majalah-majalah yang dibawa dari luar negara. Kejayaan ini memberi peluang kepada kita, mereka yang terbabit dalam bidang penerbitan, berbakti kepada masyarakat. Yeah? Dalam dengan cara memberi bahan-bahan bacaan, maklumat, informasi terkini kepada pembaca. Yeah? Jadi kita menerbitkan majalah-majalah yang bermutu, dan kita menggalakkan atau meningkatkan minat membaca di kalangan masyarakat. Yeah? Dengan cara ini, sekurang-kurangnya masyarakat akan lebih berminat untuk mengetahui apa benda, apa perkara-perkara yang mungkin mereka tidak tahu, ataupun menambahkan pengetahuan mereka dalam bidang-bidang baru. Itu yang kita harapkan, kerana kerana kita nak masyarakat Malaysia ni menjadi masyarakat yang gemar membaca. Mereka yang berminat dalam bidang kewartawanan boleh mengikuti kursus-kursus yang disediakan di mana-mana institusi pengajian tinggi di tanah air, sama ada di peringkat diploma ataupun peringkat ijazah dalam bidang komunikasi massa. Jika anda berminat dalam bidang ini, anda boleh mendapatkan ijazah komunikasi massa daripada mana-mana institusi pengajian tinggi yang akan mengambil masa antara 3 hingga 4 tahun untuk mendapatkan ijazah tersebut. Selain daripada itu, minat dan ketekunan adalah penting jika anda ingin menjadi seorang wartawan ataupun ingin menceburi kerjaya penerbitan. Bidang kewartawanan membuka peluang yang luas kepada seseorang untuk meningkatkan kerjaya mereka setapak demi setapak. Pengalaman dan kemahiran akan membantu seseorang itu meningkatkan kariernya daripada seorang wartawan kepada seorang editor, dan mungkin kepada editor kanan dan seterusnya paling tinggi, pengurus besar penerbitan sebelum menjadi ketua pengarang. Selain minat dan kelayakan akademik, seseorang itu juga perlu banyak berkorban jika mahu menceburi bidang kewartawanan. Tadi kita telah melihat kejayaan sebagai pengurus besar penerbitan. Sekarang saya akan bawa anda semua meninjau satu lagi kejayaan dalam bidang penerbitan majalah, iaitu pengarah kreatif. Sebagai seorang pengarah kreatif, saya bertanggungjawab penuh terhadap art direction setiap majalah di bawah siliaan saya, yang mana macam Karangcraft sendiri mempunyai 25 majalah, yang mana setiap majalah mempunyai konsep tersendiri, yang mana saya terpaksa menentukan setiap majalah itu tidak bertentangan dari segi konsep. Itu cuba sedikit dari segi pengarah kreatif punya job spec lah. Dan dia juga terlibat dengan pihak editorial dan fotografer. Maksudnya sebagai seorang
pengarah kreatif, saya juga terpaksa turun padang untuk sesi fotografi perbincangan dengan editorial sebab kita ada isu berlainan setiap bulan. Misal contoh kata untuk March sebagai satu majalah, kita ada edisi lelaki, misal kata contoh edisi lelaki. Jadi perbincangan dengan editorial, saya akan bincangkan di pihak editorial untuk menentukan konsep untuk satu-satu isu special lah, macam edisi lelaki tadi, supaya tak lari daripada konsep asal majalah itu sendiri. Dari segi fotografi juga saya terlibat, yang mana satu-satu fotografi yang memerlukan konsep tidak lari pada konsep asal. Jadi sebabkan kita ada banyak produk majalah dekat sini, jadi kita terpaksa kena prihatin dan telitilah dari segi teknik, angle dan sebagainya mengenai dengan kualiti fotografi lah. Kalau dari segi kreatif, bahagian grafik, saya kena memantau peringkat awal majalah tu nak diterbitkan sehinggalah menjadi sebuah majalah. Maksudnya saya terpaksa mengikuti setiap step perjalanan majalah kerana sebagai seorang creative director dan di membuat majalah, dia perlu prihatin dan terhadap deadline. Sebab kita ada di Karang Kraf sendiri ada majalah bulanan, dua kali seminggu dan juga mingguan. Ini antara faktor-faktor yang tahu jugalah untuk sebagai seorang kreatif, director tu, pengarah kreatif, memantau perjalanan ini supaya mengikut deadline yang telah ditetapkan. Okey, untuk menghasilkan sebuah majalah, dia banyak proses peringkat yang patut kita lalui lah. Bahagian grafik sendiri, macam bahagian pihak grafik, kita mendapat bahan dan gambar daripada pihak editorial, yang mana gambar tadi telah dihantar scan dan bahan tadi, sebab di sini kita computerize ya, kita tak ada lagi menggunakan sistem copy ataupun kita komputeran, maksudnya dari kita guna sistem server. Maksudnya kalau sistem server, pihak editorial dia terus saja melalui hantar bahan ke server, apabila pihak grafik kat bawah cuma mengambil saja bahan tadi dan gambar tadi yang telah siap di scan. Itu peringkat awal. Dari situlah bermulanya pihak grafik designer tadi memulakan tugasnya sebagai seorang mereka bentuk lah. Dia membentuk, membuat, dipanggil layout, membuat layout dengan bahan dan gambar tadi sehinggalah menjadi satu muka surat dan seterusnya sehingga satu buku, yang mana kerja-kerja pengarah kreatif tadi memastikan layout yang dibuat oleh grafik designer tadi tak lari daripada konsep asal. Apabila itu proses yang second step lah. Yang ketiganya, apabila dah siap, di sini kita membuat kerja, maksudnya terus sampai ke peringkat akhir pihak grafik ya. Pihak grafik selepas dah diperuhkan oleh pihak editorial layout tadi, akan dibuat filem dan seterusnya filem tadi akan dihantar ke pihak kilang printing untuk dijadikan satu buku untuk semua majalah daripada A hingga Z lah, daripada muka depan hingga akhir. Memang bawah tanggungjawab sepenuhnya lah, tanggungjawab saya. Tapi untuk menghasilkan macam kulit luar, ada setengah majalah yang dibuat oleh saya sendiri dan setengah tu yang dibuat oleh pihak mereka itu sendiri. Ini berpandu pada keadaan masa dan sebab sebagai seorang graphic designer dan pengarah kreatif, masa adalah penting lah sebab kita selalu mengejar deadline. Jadi kalau tak sempat, kita terpaksa agak-agakkan kerja ni, yang mana kita
kita kembangkanlah ilmu kita untuk yang untuk mereka-mereka bentuk yang lain. Banyak yang menarik tentang Kejaya ini kalau kita ikuti, antaranya kita dapat mendidik ataupun mengajar masyarakat berfikir secara terbuka ataupun secara langsung atau tak langsung mengenai grafik. Dan bagi saya antara yang menarik lagi bidang grafik ini ialah kita dapat menghasilkan ataupun kita dapat merealisasikan imaginasi kita melalui hasil karya kita, sama ada dalam bentuk buku ataupun lukisan. Dan antara salah satu juga mungkin yang menarik adalah mungkin pendapatan dia lah. Maksudnya okey juga lah. Cabaran dari tahap grafik datang daripada berbagai sudut. Antaranya kita perlu peka dan mengikuti perkembangan terkini grafik-grafik semasa, maksudnya dalam dan luar negeri. Antara cabaran yang paling rasa yang paling mencabar sekali ialah bagaimana sebagai seorang mereka untuk menghasilkan karya mereka yang diterima oleh semua pembaca. Okey, dalam bidang grafik juga tak terlepas daripada persaingan. Malah persaingannya bukan kata dalam negeri, juga di luar negeri. Sebab grafik dari luar negeri mudah kita dapat asiasi mereka di dalam negeri melalui TV, internet dan sebagainya. Jadi sebagai seorang creative director, kita perlu prihatin dan sering mengikuti perkembangan desain semasa. Sebab seperti yang sedia maklum, desain kita di Malaysia dan di luar berubah-ubah. Dia tak statik dalam satu keadaan. Jadi kita perlu prihatinlah untuk mendapatkan hasil karya kita yang berkualiti dan standar dengan luar negara. Bidang grafik sebenarnya banyak menyumbang untuk masyarakat. Idea-idea kreatif diperlukan untuk kita berinteraksi secara visual. Jadi kita menghasilkan karya-karya kita. Kalau kita lihat sebagai contoh, antaranya ialah macam iklan-iklan TV, iklan-iklan radio, majalah-majalah dan media masa yang lain. Sebenarnya idea-idea kreatif diperlukan untuk berkomunikasi secara visual. Syarat dan kelayakan untuk menjadi seorang pengarah kreatif bagi saya yang paling penting sekali ialah minat terhadap bidang grafik itu sendiri. Di Malaysia pun sendiri, tak termasuk luar negeri, di Malaysia pun sendiri ada IPTA yang menyediakan kursus-kursus grafik, contoh seperti UiTM dan juga kolej-kolej swasta seperti IPTS, Institut Pengajian Tinggi Swasta. Sijil-sijil daripada kolej-kolej swasta pun diiktiraf oleh kerajaan. Semoga Kejaya yang dipaparkan tadi akan menjadi panduan kepada anda semua untuk membantu memilih bidang yang anda minati.